Kedelapan, terangkatnya dirinya atas segala. Dirinya atas segala suara dalam majlis. Wartafa'atil sautu fil masajid. Masjid telah diangkat tinggi suaranya. Kerana bergaduh, berbuk jawatan, riuh rendah. Masjid rumah Allah. Bila sebut rumah Allah, kita kena ada adab. Masuk library pun kena ada adab. Sekarang orang masuk library lagi beradab daripada masuk masjid. Handphone tutup bila masuk library. Masuk masjid, tengah sembahyang munduk bunyi, tak tutup. Tengah sembahyang ni, Allahu Akbar. Aku memang pencinta wanita. Ya Allah. Tengah sembahyang lu. Tapi nak masuk masjid, tutup handphone. Nak masuk library, tutup handphone. Kenapa masjid tak tutup? Hah, dah biasa lah tuan-tuan. Sampai kita kena bubuh kat depan ni. Tiada panggilan yang lebih mustahak daripada panggilan Allah. Sampai kena letak, matikan handphone anda. Tuan-tuan kena bawa dua tabung hari Jumaat. Satu tabung kutip duit, satu tabung kutip handphone. Tengah khutbah pun handphone bunyi. Menyimbang. Itu saya cerita lah. Dalam masjid, bukan boleh menyimbang bak dunia. Artis cerai ke artis kahwin ke, tak payah nyimbang. Dalam masjid ni, kalau tak ada kuliah, zikir. Kalau tak ada zikir, baca Quran. Ni bukan kedai kopi. Ini bila tak ada kuliah, sana satu longgok, sini satu longgok, sini satu longgok. Ceritanya apa? Sana tak betul, sini tak betul. Sini celaka, sana haram jadah. Mana boleh masjid macam itu? Ni masjid, rumah Allah. Tuan-tuan pergi Mekah tu, duduk di Mekah, Masjidil Haram, pergi Masjid Nabawi di Madinah. Tuan-tuan ada menyimbang ke? Tuan-tuan lah. Semua pegang Quran. Saya perhati jemaah Malaysia bila Masjid-Masjid Nabawi itu, semua Quran di tangan. Air zam-zam satu gelas, Quran depan. Baca. Mai ke Malaysia? Kenapa tak bawa budaya baca Quran macam Masjid Nabawi di sini? Budaya menyimbang. Kadang-kadang baju ni, buka baju isap okok. Tinggal baju pagoda ya. Sangkut baju Melayu tu dekat tingkap naku. Sagi habis-habis semayang, solong baju tu balik nak semayang. Bila masuk waktu, rupa-rupa tu imam. Kita ingat makmum tu imam. Dalam masjid boleh duduk tidur menyimbang, seorang tidur. Saya pergi satu tempat jauh di hulu Perak. Saya singgah semayang maghrib. Saya tengok dua orang duduk tidur melentang. Hak seorang lagi duduk menyimbang. Bumrah. Sampai macam itu tuan-tuan masjid. Saya pergi singgah satu masjid. Saya nak semayang. Masjid tu tutup. Nak semayang, tutup. Jadi semayang di luar lah. Dia ada kapek di luar tu, ada sejadah di luar. Saya nak semayang tu, ada orang duduk menyimbang. Bumrah. Dia boleh buat isyarat kat saya. Semayang lah. Yang hampa nak menyimbang, hampa suruh aku sembahyang tempat sana tu. Saya tak balik tuan-tuan. Saya buat dia je. Saya bentang sejadah. Allahu Akbar. Biar depa belah. Kurang haja. Menyimbang dalam masjid, cerita dia ada askar dulu. Aku ni dulu dia Betlehem ke bapa. Duduk menyimbang tu. Hak lepas-lepas lah. Mampu bilang hang Betlehem ke bapa kan ni. Orang nak sembahyang ni. Hang nak Betlehem. Hampir menyimbang di luar pintu pagar tu. Ni duk cerita macam masa tu hang punya ni siapa dia? Saja start ni saja majlis siapa? Duk cerita kenangan musik jiwa dulu-dulu. Dia boleh kata-kata ni bih mayang ujung. Saya kata kapek sini, sejadah sini, saya sembahyang sini ya. Saja saya nak bersuruh depa tu beralih, jangan duk menyimbang dalam masjid benda-benda tak faedah. Saya kata dah tadi, tak sembahyang mengaji. Tak mengaji baca Quran. Tak baca Quran berzikir.